Jalan Anggur Wahyu 021 DTKP. Longsor di Jalan Anggur. Ya, ini adalah suasana terkini dari kawasan Simpang 4 Lembusuwana, Kota Samarinda. Ini pukul 16.33 waktu Indonesia Tengah. Dan nampak kendaraan mengantri cukup panjang karena terjebak genangan air yang cukup dalam. Dari pantauan di lokasi, kedalaman air kurang lebih sekitar 20-30 cm. Jadi buat teman-teman, sobat cerdas, warga Samarinda yang hendak melewati kawasan Lembusuwana, untuk menghindari dulu jalur ini karena terjadi kemacetan yang cukup panjang. Ya, ini mungkin kemacetannya menjadi semakin parah ya, karena ini adalah jam pulang kantor ya, jam pulang kerja. Dan banyak orang, banyak warga yang keluar rumah untuk mencari makanan untuk berbuka puasa. Jadi kemacetannya juga semakin parah gitu. Dan banyak kendaraan yang mati karena yang mesinnya mati karena terendam air. Dan ini posisi ini adalah suasana di Jalan Esparman ya, Jalan Esparman. Oh sorry, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Sutomo. Dan dari kawasan datang Jalan Dr. Sutomo, di air cukup dalam sampai dengan hampir 50 cm ya, kurang lebih mungkin ada juga yang kedalamannya sekitar 20 cm, tapi rata-rata kedalaman air sekitar 20 cm. Dan kita bisa lihat di sini di bundaran Lembusuwana ya, di bundaran air mancur, banyak warga yang berhenti di bundaran tersebut untuk sekedar menunggu air surut ya, dan menunggu alur lalu lintas menjadi sedikit lebih tenang ya, sedikit lebih lengang ya. Beberapa orang juga berhenti di depan masjid Al-Ma'ruf ya. Ya, saat ini posisi kami berada tepat di tengah Simpang 4 Lembusuwana, Kota Samarinda. Dan seperti yang bisa dilihat di layar, terjadi kemacetan yang sangat panjang. Kemacetan panjang. Baik yang menuju ke Jalan Pembangunan, Jalan Legend Suprapto, maupun menuju ke Jalan Muhammad Yamin dan juga menuju ke Jalan Esparman. Ya, lalu lintas cukup kacau di sini dan terpantau belum ada petugas atau aparat yang melakukan pengaturan jalan, belum ada saat ini. Mungkin belum ya, mungkin belum.
lagi disampaikan buat warga Samarinda yang hendak melewati kawasan Simpang 4 Lembu Suwana untuk menghindari kawasan ini dulu, karena selain genangan air cukup tinggi, juga terjadi kemacetan yang cukup panjang. Dan saat ini belum ada petugas yang melakukan pengaturan lalu lintas. Saat ini posisi kami tempat berada di Masjid Jami Al-Ma'ruf. Dan ketinggian air di sini berkisar antara 20 sampai dengan 30 cm. Ya, seperti diketahui tadi ya, hujan di Kota Samarinda mengguyur sekitar pukul 15 hingga pukul 16. Dan hujan sekitar 2 jam itu kemudian membuat genangan air di kawasan yang memang sudah menjadi langganan ini ya, langganan genangan air. Wah, kejempak ini mah. Oh. No, man. It's okay, man. Kamu baik-baik saja kan, kawan?